Teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya, Cok-Cok Hardy. Dan pada hari kedua kunjungan dari Tuaku Soyong Chuan, meninjau ke lokasi yang ada di sini, di mana ini adalah pusara dari almarhum Xiao Beng Chuan yang akan direvitalisasi oleh HBT. Kemudian dibikin per tangga lagi. Ikuti nih. Sejumlah arahan disampaikan oleh Tuaku kepada sejumlah pihak yang akan menangani untuk revitalisasi dari pusara ini. Jadi kita pindah ke rumahnya. Di sana tadi. Iya. Ini aja rumahnya aja. Panjang aja, jadi kita buka supaya view-nya ke sana. Jadi rumah dua ini buka. Memang kalau dilihat dari ketinggian ini bagus. Seperti sekali. Rencana semula. Ya. Di atas. Ada. Jadi bikin dua aja. Bukan yang bawah. Jangan. Sampai batas ujung batas tanah. Sampai batas sana. Ya, di belakang ini adalah perbukitan ya. Atapnya pas jatuh ke got. Gini aja. Sejumlah arahan disampaikan untuk ini, dia berada di depan kita, bagus. Revitalisasi dari pusara ini. Panjang aja. Bikin dua posisi. Jadi kalau mungkin di atas 8 ya. Atau dibuat 8, sisanya 4. Di tangganya di dalam. Di tempat ini akan menjadi cagar budaya sebagaimana pada tayangan terdahulu dari pusara Xiao Beng Chuan almarhum, yang adalah juga tokoh dari Tionghoa Hui Kuan pada zamannya. Ya. Kita akan ikuti perjalanan tokoh. Ini adalah pusara dari Xiao Beng Chuan ya. Nah. Ya. Ini adalah kondisi. Ya. Kami ambil dari ketinggian menuju ke arah bawah, tampak itu jembatan kuning dari daerah Kampung Teleng, Kecamatan Badan Selatan. Nah, ini dia situasi dari pusara Xiao Beng Chuan yang akan direvitalisasi. Kemarin sejumlah arahan telah disampaikan, nanti kita akan coba bertanya kapan revitalisasi ini akan dimulai. Masih terkait dengan revitalisasi dari pusara ini, kita ingin mengetahui lebih lanjut dari Tuaku untuk proses mulai pengerjaannya. Setidaknya sudah diketahui disinilah lokasinya ya, dari ketinggian. Di depan itu ada sungai Batang Arau, lalu kemudian juga ada Jembatan Kuning. Lalu disinilah posisinya ya. Ada beberapa bagian ada hiasan, tetapi ada juga batu asli seperti yang terlihat di sini. Ini altar ini adalah batu asli ya, batu asli. Sejumlah persiapan dilakukan. Seperti apa bentuknya? Coba kita tanyakan. Tuaku, kapan mulai dilakukan revitalisasi ini? Kita minggu depan mulai. Jadi minggu depan setelah kita panggil semua tim yang terlibat, minggu depan kita mulai melakukan revitalisasi, mulai kita renov. Kemudian rumah yang terlihat ini, seperti kita lihat, okay. Ini rumah ini mau kita pindahkan. Sehingga apa? Dari sini nanti dari pemakaman ini bisa lihat langsung view-nya ke bawah. Okay. Jadi bebas. Nah, jadi kita nanti akan pasang pintu gerbang, kemudian rumah ini kita bisa kita bangun baru atau kita rapikan. Jadi sini jadi sebuah taman yang bersih. Ya. Jadi segera kita cat, minggu depan kita sudah mulai semua tim masuk. Jadi tim mengerjakan kuburan, kemudian tim yang konstruksi mana gedung yang bangunan yang rusak kita perbaiki, kemudian ada tim lagi membenahi rumah. Kira-kira berapa lama waktu? Kira-kira berapa lama waktu dibutuhkan? Saya maunya paling lama 1 bulan selesai. Tergantung daripada tim lokal. Jadi kita membuat penataan taman, kita pengen bagaimana pemakaman ini bisa menjadi
sebuah pemakaman cagar budaya menjadi objek wisata pada akhirnya. Ya, jadi tim lah. Mungkin bagaimana tentang langkah yang diambil, mungkin ada kerjasama dengan pihak pemerintah karena mau dijadikan sebagai cagar budaya toko. Kemarin saya sudah ketemu dengan wali kota, jadi saya pas kemarin berbuka puasa dengan wali kota Padang hari Jumat semalam, wali kota sudah akan datang, malah wali kota bersedia datang meninjau di tempat. Kemudian kami akan catat, akan membuat surat kepada dinas yang terkait dengan cagar budaya ini untuk kita daftarkan. Oke. Ya. Baik, terima kasih Toko. Jadi demikian ya pemirsa Cuap-Cuap Hardi, mulai tergambar ya langkah demi langkah dari upaya revitalisasi dari pusara Xiao Beng Chuan. Tadi Toko mengatakan bahwa dari pihak Toko kalau bisa dan memungkinkan tergantung juga pada kesiapan dari tim lokal di sini bahwa pusara ini bisa siap direvitalisasi dalam jangka waktu 1 bulan. Demikian percakapan saya Hardi dengan Toko. Kita akan lihat terus bagaimana perkembangan dari upaya untuk revitalisasi makam atau pusara dari Xiao Beng Chuan ini. Terima kasih. Masih ada, masih hidup lah bahasa kasarnya. Ini kita izinkan Bu Baik pakai. Saya tidak ada lagi bagaimana? Nah, kita harus kembalikan lagi. Ya. Karena kami dua keluarga tinggalkan. Ya, nanti kita menjadi pertimbangan sepanjang ini bisa bermanfaat. Kenapa? Saya maunya nanti kalau ada yang tinggal di sini, kita pekerjakan. Ya. Gunanya Bu Baik di sini dulu dipekerjakan. Bagaimana bersih, bagaimana. Dan itu kami gaji. Jadi bukan sekedarnya tinggal, kita kasih tinggal, kita kasih biaya, gitu. Jadi itu nanti kita udah atur bagaimana merawatnya, bagaimana bersih. Kenapa saya maunya ini adalah kembali menjadi suatu hal yang indah bagi Padang. Ya, nanti kita rencanakan beberapa hari ini mudah-mudahan gambar kasarnya keluar. Nanti diatur bagaimana kerja, bagaimana lebih baik nggak terganggu tapi masih bisa tinggal sambil bangunan di jalan. Hanya ini ditampung, ya. Jadi nanti diputuskan dia bersama tim masuk sekali amplas dulu, ya. Jadi kalau ini butuh pasang biasa kecil, kalau nggak ambil listrik, ya. Jadi selama kita proyek ambil listrik si ibu itu, nanti biayanya kita kerjakan nih. Nanti weldernya, mesin gasnya masuk sekali. Jadi sering tak, jadi jangan masuk sepotong nanti sepotong, we kayak gol itu nggak boleh itu. Jadi siapa tim cat masuk, siapa tim las masuk, siapa tim, ya. Jadi kita tutup pakai yang plus. Berasa boleh? Ya, boleh. Berasa di atas tuh. Jadi di atas tuh nggak usah ini cat itu aja, cat dasarnya. Nah, ini yang perlu ini. Jadi ini langsung ini.